Oke, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue Giovanni Tobian. Kali ini gue ada di showroom Akang Motor, dan seperti yang kalian request pada minta nih update harga Vario di beberapa showroom. Nah, kali ini gue dapet yang Varionya lumayan banyak di showroom Akang Motor, jadi langsung aja kita lihat satu persatu harganya, kondisinya, dan juga kira-kira worth it nggak untuk dibeli di harga segitu. Jelas saja kita mulai dari motor yang pertama. Di motor yang pertama ada Honda Vario 125 merah ini yang tipe standar CBS saja, belum ISS, jadi belum ada engine stop systemnya. Warna merah glossy, plat dari Bekasi, pajak bulan 9, jadi ini masih bulan 5, kira-kira 4 bulanan lagi, dan platnya sendiri sampai 2 tahun ke depan, jadi masih lumayan panjang. Kondisi ban ini lumayan tebel, pemakaian 5 bulan lagi lah kalau misalnya sering jalan. Lampu udah full LED dari depan sampai belakang, bohlamnya tidak ada sama sekali di motor ini. Dan odometer sendiri di angka 77.000 km. Kondisinya full original, cuman di bandul aja yang diganti. Oke, nanti kita cek nih mesinnya. Kita nyalain, LED-nya lihat nih, keren banget. DRL udah terang banget, dan ini lampu Honda itu biasanya terang-terang ya, yang LED-nya dibandingkan si Yamaha. Nah, kita nyalain mesinnya nih. Oke, Vario 2019 125, dan ini semua fungsi-fungsi odometernya jalan. Kita coba stand-nya. Nyala ya. Oke, nyala. Yes. Ya, average sendiri ini bensinnya itu di 23 km per liter ya, karena sering dipanasin. Tapi ini motor lumayan irit banget dan kondisinya bagus, jok juga masih original, dashboard deck juga masih bagus, dan harganya Vario 2019 125cc ini di angka 18 jutaan. Jadi langsung aja kalau pengen cek kondisinya bisa langsung mampir ke showroom Akang Motor, dan kalau pengen motor lama kalian dijadiin DP itu bisa di sini. Jadi langsung aja mampir ke sini ya. Kita lanjut ke motor yang berikutnya. Nah, di sebelah kanan gua udah ada Honda Vario putih nih 2018 dari plat dari Bekasi. Pajaknya sama-sama bulan September atau bulan 9. Jadi masih ada sekitar 4-5 bulan, dan ini plat nomor sampai 2023, masih setahun lagi. Terus juga kondisinya ini kinclong banget. Semua motor yang ada di sini bener-bener mulus dan hampir 99% kayak baru. Ini juga ini juga bodinya putihnya juga masih kinclong, glowing, masih ada clear coatnya yang tebel banget nih. Terus juga ban ini masih baru banget bannya, nggak perlu diragukan lagi, pemakaiannya bisa sampai 2-3 tahun. Dan ini lampu sudah full LED semua, ini versi CBS biasa, belum ada engine stop systemnya, sudah full LED. Kita coba stand-nya. Nyala ya kiri kanan ya. Headlamp juga nyala. Odometernya di angka 11.900 km, masih sangat rendah. Masih mulus banget, mesinnya juga garing, dan suaranya juga oke banget nih. Langsung aja kalian cek kondisinya langsung di sini. Harganya 16,5 juta. 16,5 juta untuk Vario 125 2018 plat Bekasi, surat lengkap, pajak hidup semua. Oke. Jadi kondisinya masih full original semua, dari shockbreaker, ban depan belakang sudah diganti bannya baru. Sisanya masih bawaan pabrik. Tapi ini kayaknya joknya udah diganti nih. Oke, kita lanjut ke Vario yang berikutnya. Oke, di sebelah kanan gue ada Honda Vario. Ini warnanya abu-abu gelap, dan ini emang lagi gelap, dan kameranya juga gelap. Terus ini tahun 2019, pajaknya bulan 1 nih, jadi panjang banget sampai tahun depan, sampai awal Januari 2023. Dan platnya sampai 2024, alias 2 tahun kemudian, baru perpanjang plat. Dari plat E ini antara Depok, ya, Depok, ya, daerah Depok lah pokoknya. Terus juga surat-surat semua hidup lengkap, bodinya juga masih kinclong banget, clear coatnya juga masih sangat mulus, lampunya LED, dan odometernya spesial ada di angka 3.300 km dan masih sangat rendah untuk tahun 2019 juga. Kita nyalain mesinnya. Sen kiri kanan aktif ya. High beam juga semua aktif dengan baik, dan mesinnya juga ya, semua masih mulus, dan suaranya masih sangat halus, semua kering, nggak ada kelitik sama sekali. Kondisi ban depan pakai Federal, yang belakang pakai IRC, dan semuanya masih bagus. Joknya masih original juga, decknya juga masih bersih, semua part-partnya juga full original. Jadi motor ini untuk Honda Vario 125 2019 dari plat Depok ini harganya di kisaran angka 18 jutaan. Untuk velg ini udah dikasih list warna merah, dan shockbreaker semua masih original. 18 jutaan dapat Vario 3.000 km, 125cc, pajak panjang, plat hidup.
langsung aja mampir ke Akang Motor. Nah, ini ada yang 150cc deh, Honda Vario 2019 dan warnanya merah doff, keren banget, premium banget. Dan ini juga velgnya dia beda dari yang lainnya, tuh dari yang 125. Dan juga ini motor satu-satunya 150 yang kita temuin di update harga kali ini. Dia udah CBCSS dan juga udah keyless, remote-nya lengkap, ada alarm dan outdoor brake system. Kita nyalain dulu, odometernya di angka 51 ribu kilometer. LED nyala, lihat nih, sen kiri kanan aman, nyala semua. Habim juga nyala, lancar, LED-nya juga full sampai depan, sampai belakang juga semua full LED. Dan untuk garnisnya sendiri, dia udah dilengkapi dengan aksesoris chrome kayak gini. Terus ada karpetnya, nih ada karpetnya juga. Motor ini juga kulit joknya sudah diganti dengan merek Zeus, jadi lebih empuk, lebih soft, dan pastinya lebih nyaman. Pion udah di custom, tapi warnanya chrome, masih ori looks, original look juga. Dan untuk Honda Vario ini, tahun 2019, plat dari Jakarta Timur, pajaknya sampai bulan kemarin udah diperpanjang, dan ini sampai 2024, jadi panjang banget, benar-benar tahun depan untuk ganti STNK, untuk perpanjang STNK, dan plat nomornya sampai 2 tahun ke depan. Plat Jakarta Timur, harganya 19,5 juta di tahun 2019, kondisinya masih full, original, yang tadi udah dijelasin lah kondisinya, masih sangat layak pakai, dan harganya masih bisa nego tipis, apalagi kalau kalian punya motor bekas yang pengen ditukar, ini akan ngebantu banget buat dapetin Vario 150 CBCSS keyless. Langsung aja mampir ke sini untuk lihat langsung kondisi motornya. Lanjut ke motor berikutnya. Nah, di sini ada Honda Vario 125cc tahun 2019 juga, tapi platnya plat F. Buat kalian yang tinggal di arah-arah Bogor, ke arah Cimanggis, di jantung kayak gitu-gitu, ini cocok banget karena daerah-daerah sana juga. Dan pajaknya ini bulan 2 kemarin, masih panjang sampai tahun depan. Platnya juga dari 2022 ini sampai 2024 tuh masih sekitar 2 tahun lagi. Bodinya glossy warna abu-abu. Velgnya ini yang 150 sama yang 125 beda ya. Tuh, yang 125 lebih keker kotak-kotak. Dan lampunya udah full LED. Tuh, semua nyala, tadi udah kita nyalain. Dan juga ini kondisi ban pemakaian 4-5 bulan lagi. 3-4-5 bulan lah. Banyak tengahnya sih agak tipis, tapi pinggirannya masih oke. Odometernya di angka 53.100 km dengan kondisi jok masih layak pakai banget, udah di custom juga joknya. Dan semua kondisi ini Honda Vario 125cc 2019 dijual dengan harga 18 juta rupiah, masih bisa nego. Jadi langsung aja kita lanjut ke motor yang selanjutnya. Nah, Honda Vario ini sebenarnya yang 125 juga, tapi versi yang CBCSS nya jadi versi yang lebih tinggi daripada yang biasa. Jadi bedanya ini pakai emboss juga, jadi stikernya itu mirip-mirip sama 150 sebenarnya. Cuman dia bedanya belum pakai keyless aja. Dan kuncinya masih pakai kunci biasa dengan smart key-nya. Dia ada alarm, answer back system, sama unset set alarm. Lampunya LED-nya terang banget, ciri khas Vario juga. Bannya ini pakai, bannya pakai Pirelli Diablo Rosso dengan tebalannya yang masih sangat layak pakai banget. Ini masih bisa 5-6 bulan ke depan. Shockbreaker juga original. Ini jok udah diganti pakai kulit Zeus, dimana mirip-mirip sama yang 150 tadi, jadi joknya didudukin lebih lama tuh lebih nyaman. Odometernya di angka 30.700 dan plat ini dari Bekasi Harapan Indah nih, dari F nih. Dan pajaknya bulan 7, itu sekitar 2-3 bulan lagi. Platnya sampai 2024, alias ini motor jadi tahun 2019. Oke, untuk kondisi seperti ini, dia tidak ada karpetnya. Oke, yang tidak ada itu tutupan knalpotnya, jadi saringan knalpotnya lagi dibuka nih, belum dibeliin lagi. Untuk 2019 ini harganya di 18,8 juta. Nah, kira-kira kayak gitu untuk Vario yang di sini, adanya banyak kan 125 rata-rata, dan 150 cuma ada satu tadi. Sebenarnya biasanya banyak dari jenis Vario 110 Fi, 110 Techno, 125 yang lama, sampai yang Vario Karbu. Yang Karbu ada tuh di belakang belum diberesin. Jadi kalau nanti udah beres, kalian bisa langsung WA aja ke alamat showroom Akang Motor yang ada di deskripsi. Alamatnya ada di Jalan Raya Keranggan, Bekasi, dan ini daerah Jawa Barat. Bisa langsung lihat, cek di deskripsi, ada Google Map-nya. Oke? Okay? Nah, itu untuk Vario. Yang motor-motor lain nih, kayak ada Maxi-Maxi juga masih banyak, Honda Beat, Mio Series, sampai ke Bebek Series juga masih banyak. Sport Series juga ada. Dan ini motor lengkap banget, jadi kalau kalian pengen langsung lihat-lihat, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu buat datang gitu kan, kayak pengen nanya-nanya tapi takut malu apa takut nggak dilayanin. Tenang, di sini santuy-santuy dan ramah-ramah, jadi enak banget. Kalau kalian mau tanya-tanya dulu, itu langsung datang aja ke showroom Akang Motor.
misalnya pengen tuker tambah itu bisa banget. Jadi motor baru, motor bekas kalian dijadiin DP atau gimana itu bisa banget di sini. Langsung aja cek Akang Motor di Bekasi. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sunyi banget. Peace out nih.